Tangerang termasuk kota yang wilayahnya cukup besar, dibagi menjadi tiga wilayah. Ada Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang itu sendiri. Gue Atis dari tim Doyan Wisata, dan ini adalah 10 tempat wisata terbaik di Tangerang yang Instagramable. Wajib lo kunjungi. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe di bawah ya, biar makin tahu lokasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Tang City Mall. Liburan ke kota tanpa mengunjungi mall mungkin kurang tepat. Tang City Mall termasuk pusat perbelanjaan modern di Tangerang yang bisa lo kunjungi. Ada banyak sekali toko yang bisa lo kunjungi. Ada toko fashion, mainan, kebutuhan sehari-hari, dan juga kuliner. Lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi ketika lo turun dari bandara, bisa langsung menuju ke tempat ini. Menikmati liburan belanja modern yang menyenangkan. Kawasan Gading Serpong. Kalau lo suka belanja, wajib mengunjungi kawasan Gading Serpong. Di sini ada berbagai toko dan warung kuliner yang mewah. Banyak anak muda yang suka belanja dan nongkrong di sini. Banyak kafe yang Instagramable. Untuk menuju ke kawasan ini, lo bisa keluar dari tol Kebun Jeruk. Ketika akhir pekan, akan ramai oleh pengunjung dan menjadi pusatnya macet. Siapkan saja uang yang banyak kalau mengunjungi Gading Serpong. Festival Cisadane. Festival Cisadane merupakan event tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, diadakan di tepi sungai Cisadane. Di sini lo bisa melihat berbagai hasil kreativitas pemuda Tangerang yang unik-unik. Diadakan setiap bulan Mei saja. Jadwalnya pun sering berubah-ubah. Jadi lo harus tahu jadwal pastinya jika ingin melihat festival ini. Terkadang juga ada lomba tari lenggang, lomba barongsai, pameran flora fauna, pasar rakyat, dan masih banyak lainnya. Situ Cipondoh. Di tengah kota Tangerang, ada sebuah danau yang indah. Namanya Situ Cipondoh. Lokasinya begitu asri dan alami. Setiap akhir pekan, banyak orang yang berkunjung hanya untuk melepas penat. Lokasinya ada di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau lo datang sore atau pagi hari, bisa melihat keindahan matahari terbit dan terbenam yang memukau. Selain itu ada wahana sepeda air, tempat memancing, dan permainan lainnya. Bendungan Pintu Air 10. Sepuluh tempat wisata terbaik di Tangerang selanjutnya adalah Bendungan Pintu Air 10. Tempat ini menjadi lokasi favorit para pecinta fotografi. Bendungan ini mengatur aliran air sungai Cisadane. Arsitektur bagian pintu airnya memang sangat bagus karena dibuat ketika penjajahan Belanda. Banyak orang yang datang ke sini sore hari.
karena pemandangan matahari terbenam di balik pintu air terlihat indah dengan background kota Tangerang yang mulai terang. Lokasinya ada di Jalan Sangego Karawaci. Masjid Pintu Seribu di Tangerang juga ada Lawang Sewu seperti di Semarang. Tapi bedanya di sini bukanlah bangunan yang tak berpenghuni, tapi sebuah masjid dengan pintu seribu. Masjid yang dibangun di lahan seluas 1 hektar ini memiliki pintu yang jumlahnya banyak. Memang jumlahnya tidak sampai 1000, tapi karena terlalu banyak akhirnya disebut Masjid Pintu Seribu. Dibuat oleh seorang keturunan Arab sekitar tahun 1978. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Agung Nurul Yaqin. Lokasinya ada di Kampung Bayur. Di sini juga ada tasbih raksasa yang disimpan dengan baik. Kelenteng Boen Sanbio. Keberagaman keyakinan di Indonesia memang tinggi. Tak hanya ada masjid, tapi ada sebuah kelenteng yang bisa lo kunjungi di Tangerang. Berada di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kranjaya, Kecamatan Karawaci. Kelentengnya dibuat dengan begitu indah. Suasana kota Cina begitu terlihat. Ada patung Buddha yang dibangun dengan baik. Bisa menjadi lokasi foto Instagram yang menarik. Selain itu ada patung Dewi Kwan Im yang tingginya sampai 3 meter. Kelenteng ini pertama kali dibuat sekitar tahun 1689. Taman Potret. Tempat wisata ini memang begitu populer di Tangerang. Menjadi ruang terbuka hijau terbaik bagi warga sekitar Tangerang. Di Taman Potret karena di sini banyak hasil karya fotografi yang dipamerkan di sini. Di Taman Potret ini juga sudah disediakan fasilitas hotspot. Jadi lo bisa duduk santai sambil berselancar di dunia maya. Lo pun bisa duduk santai sambil menikmati kerindangan taman ini. Digunakan untuk olahraga pun bisa. Hasil karya fotografi yang dipamerkan pun bisa dijadikan objek foto yang menarik. Masjid Raya Al-Ajom. Wisata religi di Tangerang harus mengunjungi Masjid Raya Al-Ajom. Masjid ini memiliki gaya arsitektur yang begitu megah dan indah. Bagian atapnya berbentuk 5 kubah yang begitu unik. Lokasinya ada di Jalan Satria Sudirman. Dengan luas 2 hektar membuat masjid ini tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga tempat rekreasi. Ketika malam hari ada banyak lampu kerlap-kerlip nan cantik yang membuat desainnya semakin indah. Hutan Kota BSD Bumi Serpong Damai. Di Tangerang juga ada hutan kota yang bisa lo kunjungi. Namanya Hutan Kota BSD atau Bumi Serpong Damai. Tempat yang begitu asri dengan banyak pepohonan yang dibudidayakan.
Tempat ini dikelola langsung oleh Perumahan Bumi Serpong Damai. Lo bisa jalan-jalan berkeliling hutan, bersepeda atau jogging. Digunakan untuk piknik bersama keluarga pun bisa. Oke guys, itulah 10 tempat wisata terbaik di Tangerang yang Instagramable. Jangan lupa di-share biar teman-teman lo juga pengen datang ke sini. Salam doyan wisata.